Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Salam sejahtera dan selamat datang ke ruang ulasan yang panas hari ini. Kita akan menyelami satu isu yang bukan saja kontroversi tetapi juga menjijikkan berkaitan dengan PAS, Perikatan Nasional dan skandal yang menggemparkan dalam dunia politik Malaysia. Ini adalah waktu untuk kita berani bersuara tanpa takut atau pilih kasih. Mari kita bermula dengan MOU. Apakah yang kita lihat ketika Perikatan Nasional menolak memorandum persefahaman yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi? Ia bukan sekadar penolakan, tetapi satu pengakuan bahwa mereka lebih suka bermain dengan agenda perkauman dan ekstremisme. PAS dan Bersatu berkelakuan seperti kanak-kanak menjerit tentang hak mereka sambil berusaha untuk menafikan hak orang lain. Jika itu bukan hipokrasi, saya tidak tahu apa lagi yang boleh disebut. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Mari kita bicarakan GISBH. Dalam operasi menyelamat baru-baru ini, kita mendapati 402 kanak-kanak terperangkap dalam rumah jagaan yang dikaitkan dengan GISBH. Kanak-kanak Melayu yang sepatutnya dilindungi telah menjadi mangsa penderaan yang tidak berperi kemanusiaan. Di mana suara pemimpin PAS ketika anak-anak ini menderita? Hadi Awang, di manakah anda? Cuba berani bercakap tentang LGBT tetapi membisu apabila berhadapan dengan kebenaran yang menyakitkan ini. Kelantan, negeri yang diperintah oleh PAS sejak 1959, berada di antara negeri paling miskin di Malaysia. Tapi lihatlah pemimpin mereka bergelar Islamik tetapi hidup dalam kemewahan. Satu lagi contoh hipokrasi. Sementara rakyat mereka berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pemimpin PAS duduk di atas takhta, menikmati Mercedes dan bonus berganda. Di manakah keadilan untuk rakyat Kelantan? Apakah mereka tidak layak untuk pemimpin yang lebih baik? Rakyat Malaysia, sudah tiba masanya kita bangkit. Kita tidak boleh lagi membiarkan pemimpin yang mengaku Islamik ini terus berkuasa dan mempermainkan kepercayaan agama demi kepentingan politik mereka. Kita perlu menuntut keadilan, ketelusan dan pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat, bukan untuk agenda peribadi. Mari kita bersama-sama menolak hipokrasi dan membawa perubahan yang kita semua inginkan. Salam sejahtera dan selamat datang ke ruang ulasan yang panas hari ini. Kita akan menyelami satu isu yang bukan saja kontroversi tetapi juga menjijikkan berkaitan dengan PAS, Perikatan Nasional dan skandal yang menggemparkan dalam dunia politik Malaysia. Ini adalah waktu untuk kita berani bersuara tanpa takut atau pilih kasih. Mari kita bermula dengan MOU. Apakah yang kita lihat ketika Perikatan Nasional menolak memorandum persefahaman yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi? Ia bukan sekadar penolakan, tetapi satu pengakuan bahwa mereka lebih suka bermain dengan agenda perkauman dan ekstremisme. PAS dan Bersatu berkelakuan seperti kanak-kanak, menjerit tentang hak mereka sambil berusaha untuk menafikan hak orang lain. Jika itu bukan hipokrasi, saya tidak tahu apa lagi yang boleh disebut. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Mari kita bicarakan GISBH. Dalam operasi menyelamat baru-baru ini, kita mendapati 402 kanak-kanak terperangkap dalam rumah jagaan yang dikaitkan dengan GISBH. Kanak-kanak Melayu yang sepatutnya dilindungi telah menjadi mangsa penderaan yang tidak berperi kemanusiaan. Di mana suara pemimpin PAS ketika anak-anak ini menderita? Hadi Awang, di manakah anda? Cuba berani bercakap tentang LGBT tetapi membisu apabila berhadapan dengan kebenaran yang menyakitkan ini. Kelantan, negeri yang diperintah oleh PAS sejak 1959, berada di antara negeri paling miskin di Malaysia. Tapi lihatlah pemimpin mereka bergelar Islamik tetapi hidup dalam kemewahan. Satu lagi contoh hipokrasi. Sementara rakyat mereka berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik,
Pemimpin PAS duduk di atas takhta, menikmati Mercedes dan bonus berganda. Di manakah keadilan untuk rakyat Kelantan? Apakah mereka tidak layak untuk pemimpin yang lebih baik? Rakyat Malaysia, sudah tiba masanya kita bangkit. Kita tidak boleh lagi membiarkan pemimpin yang mengaku Islamik ini terus berkuasa dan mempermainkan kepercayaan agama demi kepentingan politik mereka. Kita perlu menuntut keadilan, ketelusan dan pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat, bukan untuk agenda peribadi. Mari kita bersama-sama menolak hipokrasi dan membawa perubahan yang kita semua inginkan. Salam sejahtera dan selamat datang ke ruang ulasan yang panas hari ini. Kita akan menyelami satu isu yang bukan saja kontroversi tetapi juga menjijikkan, berkaitan dengan PAS, Perikatan Nasional dan skandal yang menggemparkan dalam dunia politik Malaysia. Ini adalah waktu untuk kita berani bersuara tanpa takut atau pilih kasih. Mari kita bermula dengan MOU. Apakah yang kita lihat ketika Perikatan Nasional menolak memorandum persefahaman yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi? Ia bukan sekadar penolakan, tetapi satu pengakuan bahwa mereka lebih suka bermain dengan agenda perkauman dan ekstremisme. PAS dan Bersatu berkelakuan seperti kanak-kanak, menjerit tentang hak mereka sambil berusaha untuk menafikan hak orang lain. Jika itu bukan hipokrasi, saya tidak tahu apa lagi yang boleh disebut. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Mari kita bicarakan GISBH. Dalam operasi menyelamat baru-baru ini, kita mendapati 402 kanak-kanak terperangkap dalam rumah jagaan yang dikaitkan dengan GISBH. Kanak-kanak Melayu yang sepatutnya dilindungi telah menjadi mangsa penderaan yang tidak berperi kemanusiaan. Di mana suara pemimpin PAS ketika anak-anak ini menderita? Hadi Awang, di manakah anda? Cuba berani bercakap tentang LGBT, tetapi membisu apabila berhadapan dengan kebenaran yang menyakitkan ini. Kelantan, negeri yang diperintah oleh PAS sejak 1959, berada di antara negeri paling miskin di Malaysia. Tapi lihatlah pemimpin mereka bergelar Islamik tetapi hidup dalam kemewahan. Satu lagi contoh hipokrasi. Sementara rakyat mereka berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pemimpin PAS duduk di atas takhta, menikmati Mercedes dan bonus berganda. Di manakah keadilan untuk rakyat Kelantan? Apakah mereka tidak layak untuk pemimpin yang lebih baik? Rakyat Malaysia, sudah tiba masanya kita bangkit. Kita tidak boleh lagi membiarkan pemimpin yang mengaku Islamik ini terus berkuasa dan mempermainkan kepercayaan agama demi kepentingan politik.